Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. PT Kereta Api Indonesia Persero berencana menempuh jalur hukum terkait insiden kecelakaan kereta api berantas dengan sebuah truk trailer di Madukuro, Semarang, Jawa Tengah. PT KAI juga berencana menuntut ganti rugi terhadap pemilik truk usai kecelakaan tersebut. PT KAI akan membuka peluang menempuh jalur hukum terkait insiden kecelakaan yang terjadi antara kereta api berantas dan truk di perlintasan kereta Madukoro, Semarang, Jawa Tengah. Hal ini lantaran, KAI disebut menderita sejumlah kerugian, mulai dari kerusakan hingga keterlambatan sejumlah keberangkatan dan kedatangan kereta api. Sementara dari segi non-material, PT KAI mendapat citra buruk dari para pelanggan. Menanggapi hal itu, Kabit Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Stefanus Satake menyebut, akan menerima setiap laporan yang masuk ke pihak kepolisian. Meski demikian, Polda Jawa Tengah akan mempelajari terlebih dahulu sebelum menindaklanjuti laporan tersebut.